Oke guys, kembali lagi di channel Wildix Gaming. Di video kali ini kita bakal drifting mobil Ford Focus guys. Ya, kita bakal naik ke Monciliat pakai mobil rally ini guys. Udah dipakein livery Wibu Hunter. Ya daripada kita bosen main truk, main bus guys ya, sekali-sekali kita main mobil rally ya. Tapi ini rally-nya keren banget ya. Udah kayak anime gitu ya. Oke dah, langsung aja ini kita pakai manual transmisi ya. Kita bakal berangkat ke Monciliat. Ini kayak mobil yang ada di game Dirt ya, Dirty 3 kalau nggak salah ini ya. Kita kemana Reva? Oh, ke sini ya. Mantap banget ini guys. Dan kalau hujan, ini bakal ada tekstur-tekstur lumpurnya gitu di body nih. Jadi tadi abis hujan nih, udah gua bikin terang nih, masih ada sisa-sisa lumpur yang nempel di body, keren banget dah guys. Oke dah, langsung aja kita ke Monciliat guys. Gila kebut banget ini mobil. Awas pak motor. Coba kita interior guys. Nah di bagian interiornya seperti ini guys. Wow, ada apa nih? Ininya bergerak ya. Speedometer digitalnya di depan setir ini. Apa itu namanya? Speednya ya guys ya. Terus RPM juga gerak semua. Oke pak, awas motor. Hampir saja motor. Ini enak banget kalau buat rally guys. Cuman kalau pakai steering wheel, gue belum biasa untuk balapan. Mungkin dia bakal ngesot-ngesot guys. Awas ini kita ke mana? Oke, ke kiri, ke kiri. Gila keren banget ini mobil. Oke, kanan. Kanan lagi pak, kita menuju ke Monciliat lewat sini aja nih. Bentar. Ini gua coba pakein otomatis ya coba ya. Otomatis, ini manual. Oke, ini gua pakai otomatis guys. Gila kenceng banget. Pakainya otomatis malah tambah kenceng guys, soalnya otomatis ngoper nih ya. Tapi nggak tahu kalau ditanjakan dia bakal lemah mungkin ya kalau pakai otomatis. Kita lihat aja nanti guys di sana ya, tanjakan Monciliat. Awas bang, kita mesti terus ya. Masih terus, ini habis jembatan nanti kita ke kiri. Gua lupa pasang waypoint atau marking di map ini. Mana ya belokannya, gua lupa guys. Oh depan sini kayaknya. Oh ini pak, kiri-kiri mang kiri. Nah nih guys, ini livery-nya. Kalau kalian ingin install mode Ford Focus ini, download sendiri ya livery-nya. Nanti tinggal di replace saja pakai software atau tool OpenID yang biasa gua pakai untuk modding ya. Yang ngapain rusak di sini coba? Misalnya malah ikut kesini guys. Coba kita interior guys. Gila tembus 100 di sini guys. 120 udah. Bisa banget. Gak bisa belok ya. Oh mana nih belokannya pak? Gua lupa nih. Masih ke bawah kayaknya ya. Oh itu tuh, coba. Ini gua pakai mod add-on pohon ya, jadi pohonnya banyak nih. Kalau GTA masih bawaan itu mungkin nggak ada pohon-pohon kayak gini guys. Jadi kalian install dulu mod add-on ya. Jadi nggak perlu spam lagi, otomatis karena dia add-on ya. Beda dengan mobil, kalau mobil yang add-on kita harus
spam dulu ya biar muncul. Kalau ini enggak, pokoknya langsung. Waduh. Gila, Mang. Patar sini, guys. Untuk bannya kayaknya masih ban standar nih, guys. Kayaknya sih gua kurang paham sih. Soal ban. Ntar kita kamera agak jauh. Nah. Ini gua pakai otomatis, guys. Nanti kita coba tes di tanjakan sana itu pakai manual dan otomatis ya. Enakan mana? Ini gua pakai otomatis masih enak ya. Atau sampai atas sana. Masih enak, guys. Op. Gila nih bantingannya keras banget, guys, kalau mobil Ford Focus ini. Mau cocok dia buat rally di sini ya. Apalagi kalau kita pakai manual gigi satu gas mentok, dia bakal muter bodinya nih. Terbalik ya, panting pasti. Bentar. Oh my god. Tuh. Gua coba ganti manual, guys. Oke, kita masuk gigi satu. Tadi otomatis enak juga, guys, buat nanjak ya. Gak ada ngerin-ngerin gitu. Emang mobil ini torsinya gede ya di sini mungkin ya. Jadi kalau buat nanjak itu enak, guys. Manual gigi satu. Oh, salah jalan kita, Pak. Mundur dulu, guys. Itu buntu jalannya. Op. Pelan-pelan. Kalau kita membat ini bakal kepater ya. Ini gigi satu nih, guys. Oke. Oh, glaser ya kalau diembat. Enakan pakai otomatis, guys, kalau ini. Soalnya mobil tarikannya enak banget. Gua pakai otomatis lagi nih. Op. Bentar, guys. Gila, udah sejauh ini, guys. Mobilnya masih bagus ya, belum ada yang lecet-lecet. Kita naik lagi pelan-pelan ya. Wow, hampir saja membusuk. Membusuk, turun lagi kita. Op. Bentar, gua bikin agak siangan dikit ya, biar kelihatan jalannya. Op. Kok tambah redup. Nah, dah segini aja. Oke, ini teksturnya banyak pasir di tanjakan ini nih. Ini kelihatan kalau ke plater gitu pasirnya muncrat-muncrat. Tumben di sini nggak ada pendaki gunung, guys. Biasanya gua lewat sini banyak banget pendaki gunung ya. Gua nggak berani ngumpet, guys. Gua takut nyemplung ke jurang ya. Gila. Hampir aja, guys. Tuh. Bantingannya gila. Oh my god, kebanting sampai mundur. Oke. Kita udah hampir sampai nih. Dikit lagi sampai di puncaknya di Mount Chiliad ya. Nah, guys, akhirnya sampai di sini juga nih di pucuk Mount Chiliad ya. Tapi kita coba masukin ke sana. Itu ada tulisan danger, gua belum pernah ke sana. Coba kita cemplungin ke sana ya, guys ya. Kita udah sampai sini. Tapi gua mau coba naikin ke sini bisa gak? Oke. Ini
Ini lama-lama kayak Yaris gue lihat ya. Tuh ada orang di atas guys. Kita coba naikin ya pakai ini, bisa nggak nih? Wah gila ampuh. Bener-bener mobil rally ampuh guys. Cuman stuck di sini nih, bodinya nyangkut. Coba mundur dikit ya. Oh. Bisa nih guys. Oh gila coy. Dia berhasil naik sini guys. Oke guys, kita sudah sampai di tujuan kita di Montchiliad ya. Kita bakal lompat ya. Mungkin kita videonya sampai di sini aja. Kita bakal lanjut lagi di berikutnya. Kalau teman-teman bosan nanti kita bakal main polisi atau LSPDFR nangkepin penjahat lagi, atau kita bakal mainin TNI guys ya. Tentunya kita bakal seling-seling main offroad di Spin Tires dan di RS2. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Wise Gaming. Bye-bye.